Kesempatan ini kepada Bapak Willy M. Yosef yang merupakan anggota DPR RI untuk perwakilan dari Kalimantan Tengah. Tepuk tangan yang lebih hangat dong. Nah, seperti itu. Sama-sama Mbak, silakan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Cilik Rewut yang hadir bersama kita semua, karena hampir semua ada saya lihat di sini. Kemudian yang mewakili Bapak Gubernur Pak Sahrin Daulay serta jajarannya, yang kami hormati fungsionaris dari Barat JP pusat dan juga yang ada di Kalimantan Tengah, dan relawan yang juga punya andil mendukung kemenangan Jokowi JK selama Pilpres di Kalimantan Tengah, dan hadirin sekalian yang berbahagia, ya, yang cukup hangat karena pemilihan kepala daerah ini ada menu yang mau lewat DPR, ada juga menu yang mau lewat rakyat. Ya. Tetapi sampai saat ini, mahasiswa, para pemuda, relawan juga menuntut, ya, agar pemilu di Hong Kong itu juga harus melalui pemilihan rakyat. Karena China atau Tiongkok, karena Hong Kong adalah bagian dari Cina atau Tiongkok, dan tetap menggunakan sistem yang ada di sana melalui Politbiro, artinya dipilih sama seperti pimpinan-pimpinan partai politik atau yang mewakili, ya, rakyat yang duduk di sana. Dan sampai saat ini kondisi di sana juga deadlock, dan luar biasa saya melihat bahwa pemilu yang akan datang ini antusias sekali sebenarnya masyarakat menyambut, tetapi yang saya melihat yang luar biasa tentu ingin secara langsung, ya, artinya, tetapi ada juga yang dipilih oleh DPR. Nah, jadi versi inilah yang saya katakan tadi sangat menarik. Nah, kita tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari fungsionaris Barat JP yang ada di pusat, telah menyampaikan pesan-pesan, dan tentu juga teman-teman tokoh pemuda tadi juga, dan nanti mungkin saatnya juga yang mewakili gubernur dan para tokoh yang lain pada kesempatan ini. Nah, saya sangat menyambut baik, artinya sangat memberikan penghargaan kepada Barat JP yang begitu semangat pada saat pemilu presiden kemarin. Dan tentu hasil dari aplikasinya ke Jokowi, apakah aplikasi lain, saya pikir, karena pemilu presiden dan ini sudah selesai, pesta politik itu. Nah, tentulah sekarang relawan-relawan ini juga mengarahkan kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan rakyat di sekitar kita. Mengurangi, saya rasa, saya mengimbau agar relawan-relawan ini bisa kita arahkan untuk
membantu pemerintah, membantu masyarakat. Karena tugas kita untuk menghantar Jokowi sudah selesai. Dan memang saya ngikutin juga ya pada saat relawan ini justru artinya kita minta untuk mengawal. Ya, untuk mengawal, untuk membantu ya. Karena pemerintah tentu juga perlu dibantu oleh rakyat, oleh masyarakat yang peduli. Ya, yang tidak mau memperhitungkan saya dapat apa kalau saya membantu pemerintah, saya dapat apa kalau saya menjadi tim untuk mensukseskan sesuatu. Tetapi karena namanya relawan, itulah ada pekerjaan yang namanya sukarela. Ya, jadi tentu juga kami juga mengharapkan apakah nanti Kalteng Wan, ya koalisi rakyat Kalteng, kemudian Barat GP, kemudian juga koalisi-koalisi dari relawan yang lain yang ada di Kalteng ini, saatnya sekarang kita turun adalah membantu pemerintah, membantu masyarakat yang mana kita tahu kondisi kita di Kalimantan Tengah ini artinya sangat relawan, sangat rawan asap kemarin, ya syukur langsung hujan sekarang ini. Ya, tetapi saya pikir kebetulan relawan-relawan kita juga pasti ada turun membantu, ya, karena kita kena musibah asap yang setiap tahun. Nah, oleh karena itu, nanti tugas-tugas relawan ini nanti saya pikir kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kita bisa bekerja dengan badan penanggulangan bencana, umpamanya yang ada di daerah mana saja kita berada. Ya, sehingga arti dari kegiatan kita tentu bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita tidak usah pusing, ya, karena saat ini saya melihat ada banyak orang yang was-was, siapa tahu ya bisa adanya membantu beliau di kabinet dan sebagainya. Saya rasa itu bukan tujuan kita kemarin. Ya, kita betul-betul artinya ingin punya presiden, punya pemimpin baru yang bisa membangun pemerintahannya. Nah, inilah harapan kita. Ya, jadi saya juga apa yang saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya memang saat ini secara ini parlemen di DPR RI tidak dikuasai oleh Jokowi JK, ya artinya tidak mayoritas. Tetapi bagi saya kita mengambil hikmahnya atau mengambil positifnya, mungkin ada lebih baik juga kalau ada balance ya pemerintahan ini, artinya eksekutif dan legislatif itu saling mengisi, ya. Tetapi untuk hal yang positif, saya yakin Indonesia ini akan lebih baik. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali ya program-program janji-janji kampanye Jokowi yang harus dia lakukan atau dia laksanakan, tetapi harapan kita tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan parlemen. Ya, sehingga kita ingin agar janji-janji itu beliau mampu merealisasi, karena itu merupakan bagian yang juga kita harapkan dan kita inginkan. Ya, bayangkan ada Indonesia sehat, ada Indonesia cerdas, mungkin juga untuk melaksanakan hal-hal lain, ya, sehingga walaupun minoritas, mayoritas, dan sebagainya, yang selama ini kita lihat bahwa seolah-olah pemerintah itu tidak mampu melindungi ya masyarakat-masyarakatnya atau minoritas-minoritas yang ada. Nah, oleh karena itu kita ingin sekali ya agar apa yang menjadi salah satu visi misi beliau adalah bahwa pemerintah menjamin bahwa negara kita adalah negara hukum dan tidak memandang orang kecil, orang besar, tetap sama di hadapan hukum dan punya kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik, untuk juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Dan ini tentu merupakan harapan kita. Nah, yang paling penting bagi kita Kalimantan Tengah adalah bekerja, bekerja, bekerja ya sesuai dengan apa harapan Jokowi, karena kita masih punya banyak masalah ya, karena ada kemiskinan, ada pengangguran, ada antrian bahan bakar di semua SPBU,
dan ini pemandangan yang kita lihat sehari-hari dalam kurun waktu tahun ini. Nah, kedepannya mudah-mudahan menyangkut krisis energi termasuk BBM ini, ya, juga mampu kita lewati, kita atasi, ya, sehingga masyarakat semua bisa mendapatkan, artinya tidak lagi harus antri atau dengan harga yang sama. Karena kita tahu bahwa subsidi yang notabene lebih dari hampir 300 triliun itu yang menikmatinya bukan masyarakat kecil, ya, tapi masyarakat tertentu. Dan ini juga merupakan bagian yang harus kita bantu mengawasi sebagai relawan kita. Tentu ada banyak hal juga yang kita bantu mengontrolnya, kita berikan masukan kepada pemerintah, ya, agar hal-hal ini bisa teratasi. Nah, Bapak Ibu, untuk hal yang lain mungkin juga saya menyampaikan ucapan terima kasih, karena kita tahu bahwa jasa para pahlawan, perjuangan beliau almarhum ini, dan tentu juga saya juga banyak membaca buku-buku yang sudah ditulis, ya, dan tentu dari buku inilah kita banyak mengetahui tentang beliau almarhum ini dan cita-citanya untuk membangun Kalimantan Tengah atau membangun Indonesia ini. Nah, jadi kita berterima kasih kepada keluarga besar ini, ya, yang secara tidak langsung saya katakan, yang melalui perjuangan dari almarhum Cilik Riwut ini, kita juga bisa menikmati, ya, Kalimantan Tengah ini. Ya, mungkin kalau kita melihat sejarah, ya, salah satu bahwa Kalimantan Tengah ini adalah bagian dari selatan, bagian harapan dan cita-cita, dan ini tentu harapan kita bisa kita wujudkan atau kita teruskan ini. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, mungkin duluan meninggalkan tempat ini, tapi saya tidak tahu apakah nanti saya balik lagi, karena ada satu lagi acara yang memang saya sudah lama ditunggu untuk hadir, ya, untuk acara ini. Tetapi harapan kami nanti ada teman-teman dari Kalteng One, ya, dari, ya, Koalisi Rakyat Kalteng juga, relawan yang ada di sini juga nanti bisa bersama-sama dengan kita semua. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia Barat JP, terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang melalui Pak Gubernur dan hadir asisten pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada keluarga besar dari Cilik Riwut, ya, sehingga acara ini hanya bisa kita laksanakan, ya, walaupun suasananya artinya sangat sederhana, tetapi saya katakan ini sangat-sangat berarti, ya, bagi kita, artinya mengenang kepahlawanan, kemudian mengenang perjuangan kita selama pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.